Sultan Selangor bimbang individu degil pulang ke kampung sempena Aidiladha. Johor buka PPV mega pertama di pusat beli belah percepat vaksinasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Wilayah edisi 19 Julai 2021 bersama saya Khairul Azwan Arba. Kami membawakan berita dari wilayah timur, utara, selatan dan barat. Juga akan berita langsung dari Perlis, Sarawak dan Sabah. Fokus hari ini di sebalik pengorbanan Aidiladha. Setia bersama Berita Wilayah. Kelonggaran prosedur operasi standard SOP bagi individu yang lengkap dua dos vaksin COVID-19 dan sektor perniagaan bakal diumum selepas Hari Raya Aidiladha. Jelas Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, perkara itu masih dalam proses kajian pihak jawatankuasa teknikal. Sekarang ini pihak jawatankuasa teknikal sedang mengkaji secara detail di siapa yang boleh bergerak untuk tak boleh pergerakan dibebaskan, ya, dilonggarkan untuk yang mendapat dua vaksin. Apa sektor perniagaan yang boleh dilonggarkan apabila mendapat dua vaksin. Jadi kali ini sedang diteliti. InsyaAllah lepas raya nanti mungkin kita akan umumkanlah. Ya, lepas raya nanti. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan pelancaran program MINDEF Prihatin di Ibu Negara. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini mengumumkan akan memberi kelonggaran kepada individu yang telah lengkap dua dos vaksin. Sultan Selangor Sultan Sharifuddin Idris Shah menzahirkan kebimbangan sekiranya masih ada individu yang berdegil untuk pulang ke kampung di luar daerah sempena Aidiladha esok. Menerusi kenyataan di laman Facebook rasmi Selangor Royal Office, baginda mengambil kesempatan menasihati umat Islam agar menyambut Aidiladha di rumah masing-masing demi mengelakkan penularan wabak COVID-19. Baginda masih berduka cita kerana perayaan umat Islam yang sepatutnya disambut dengan semangat kesatuan umat bagi mengeratkan ukhuwah ini terpaksa diadakan dalam keadaan yang terhad dan waspada. Baginda berharap sambutan kali ini diraikan dalam suasana sederhana dan setiap aktiviti melibatkan ibadah korban dilaksanakan mengikut prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Sultan Sharifuddin juga mahu umat Islam berterusan memanjatkan doa setiap kali selepas solat agar rakyat terus dilindungi dan dijauhkan daripada musibah wabak COVID-19 dan kematian. Sementara itu, baginda dan Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin serta Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah turut berkenan menzahirkan ucapan Selamat Hari Raya Aidiladha 1442 Hijrah kepada seluruh umat Islam di Selangor. Tiga individu dipercayai ingkar perintah kuarantin di Puchong, Selangor sedang diburu. Suspek dalam insiden yang tular di media sosial itu melakukan kesalahan terbabit dengan mengunjungi sebuah premis. Menurut Ketua Polis Daerah Subang Jaya, ACP Abdul Khalid Osman, semakan mendapati kejadian berlaku pada Khamis lepas. Siasatan ke atas farmasi dikunjungi mendapati salah seorang daripada mereka masuk ke dalam premis manakala dua lagi menunggu di luar. Individu yang masuk ke dalam farmasi kemudiannya dihalau keluar kerana memakai gelang kuarantin. Tindakan kompon bagaimanapun dikenakan terhadap farmasi berkenaan kerana gagal memastikan hanya pelanggan berstatus risiko rendah masuk ke dalam premis.
Bagi mempercepat proses vaksinasi di Johor, satu lagi pusat pemberian vaksin PPV Mega dibuka. PPV Integrasi Mega South Key Mid Valley Johor Bahru itu merupakan yang pertama melibatkan lokasi di Pusat Beli Belah dengan sasaran 5,000 dos suntikan vaksin sehari. Mula beroperasi hari ini, ia hasil kerjasama Kementerian Kesihatan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna dan Kumpulan Perubatan Johor KPJ Healthcare Berhad. Kenyataan Menteri Besar Dato' Hasni Muhammad memaklumkan pembukaan PPV itu diadakan membantu Johor mencapai sasaran 80% rakyat berdaftar dan menerima suntikan vaksin menjelang Oktober ini. 283 kaki tangan perubatan dan sokongan daripada 7 hospital pakar KPJ melaksanakan proses pemberian vaksin di PPV berkenaan. Sukarelawan Malaysia Vaccine Support Volunteers MyVac turut membantu melancarkan proses pemberian vaksin. Dato' Hasni bersama Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri, Dato' Dr. Aman Rabu, Pegawai Daerah Johor Bahru, Dato' Abdul Rahman Saleh dan Dato' Bandar Johor Bahru, Dato' Adib Azhari Daud sebelum itu mengadakan lawatan ke PPV tersebut. Aliran trafik di daerah Jempol Negeri Sembilan tidak menunjukkan pertambahan kenderaan sempena sambutan Aidil Adha esok. Situasi sama turut dilihat di jalan yang bukan laluan utama. Menurut Ketua Polis Daerah Jempol, Superintendent Ho Chang Ho, keadaan membolehkan tiada kesesakan luar biasa berlaku. Tiada menunjukkan sebarang tanda-tanda penambahan. So di mana di sini kami telah kena pasti dua laluan tikus di daerah Jembo ni. Iaitu di jalan Seting Hilir ke Tembangau dan juga jalan Balong ke Basir Besar. So saya akan mempertingkatkan lagi snap check. Bagaimanapun, kawalan di dua sempadan negeri itu iaitu di Ladang Gadis dan Sungai Loi dipertingkat. Dan sempena Aidiladha esok, tiada mana-mana individu yang bertindak melanggar larangan merentas negeri dan daerah. Penguasaan terus dipertingkat pihak berkuasa dan Nur Akila Arba'in di Johor meninjau keadaan lalu lintas di negeri itu. Akila, teruskan dengan perkembangan di lokasi. Baik, terima kasih Khaidi Angkasa Puri. Esok umat Islam di seluruh negara akan menyambut perayaan Hari Raya Aidiladha dan tidak dinafikan akan ada individu yang cuba nasib untuk merentas negeri ataupun daerah untuk menyambut Hari Raya bersama keluarga. Dan disebabkan itu, Polis Johor pun meningkatkan penguatkuasaan bagi memastikan tiada yang melanggar SOP. Untuk bercerita lanjut mengenai perkara ini, bersama saya ketika ini adalah Pegawai Turus Penguatkuasa Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik Kontijen Johor, iaitu ASP Muhammad Zainuddin Abu Bakar. Baik, assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan mungkin boleh kongsikan kepada Berita RTM bagaimana penguatkuasaan ketika ini. Okey, dari segi penguatkuasaan kita akan meningkatkan dari segi penguatkuasaan terutamanya di semua sekatan-sekatan jalan raya, terutamanya yang menghubungkan di antara lebuh raya itu keluar masuk lebuh raya dan jalan-jalan persekutuan yang menghubungkan di antara setiap daerah. Itu pemeriksaan dengan terlebih teliti, dengan pemeriksaan yang lebih ketat mana-mana individu yang cuba merentas daerah tanpa surat kebenaran yang sah. Jadi mungkin ada pertambahan kenderaan ketika musim perayaan ini? Dari segi pemetaan awal-awal, kalau kita tengok di Jalan Persekutuan, aliran trafik masih lagi lancar, iaitu masih lagi terkawal. Sama juga di lebuh-lebuh raya. Kalau kita tengok, kenderaan-kenderaan yang menghala ke arah selatan bergerak lancar dan terkawal. Dan tiada kesesakan yang berlaku di mana-mana tol di lebuh raya. Okay, jadi berapa ramai keseluruhan petugas di SJR dan berapa SJR di Johor tuan? Bagi SJR di Kontijen Johor, iaitu 69 sekatan jalan raya yang telah diadakan di seluruh Kontijen Johor, iaitu melibatkan kekuatan petugas 1,125 petugas melibatkan semua agensi dan jabatan. Okay, mungkin tuan ada sedikit nasihat untuk mereka yang masih degil cuba-cuba merentas negeri dan daerah ni? Nasihat saya iaitu seperti mana yang saya sarankan, terus patuh pada SOP dan arahan yang telah ditetapkan
seperti mana yang telah ditetapkan. Tanggungjawab ini adalah tanggungjawab kita bersama untuk memerangi COVID-19 ni. Stay kat rumah, stay at home dan keluar sekiranya perlu sahaja. Dan tindakan compound akan dikenakan sekiranya masih lagi yang masih ingkar. Okay, baik, terima kasih banyak Tuan di atas perkongsian itu. Ingat, teruskan patuh kepada SOP. Lindung diri, lindung semua, ingat orang tersayang. Semoga pengorbanan kita pada kali ini akan berhasil dalam masa terdekat. Kembali kepada Kai. Baik, terima kasih Dr. Akila untuk perkembangannya. Kita ke perkembangan yang seterusnya. Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC Baharu akan dibuka di Johor Bahru sekiranya fasiliti sedia ada melebihi kapasiti 95%. Selain itu, jumlah katil bakal turun ditambah bagi menampung angka pesakit. Pegawai Daerah Johor Bahru, Datuk Abdul Rahman Saleh yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana daerah memaklumkan itu antara alternatif yang bakal dilakukan pihaknya. Kalau di bawah daripada 90%, macam tak ada keperluan lah, Dr. Faiz. Ya. Tapi kalau dah mencapai lebih daripada 95%, katakanlah, ataupun bed occupancy rate tu tinggal beberapa persen atau beberapa unit saja, jadi kita kena bersedia lah untuk apa ni, menambah katil. Menambah katil yang sedia ada di tempat yang sedia ada. Ketika ini, PKRC Olive B Hospital Permai beroperasi dengan kapasiti 91.1%. PKRC berkenaan pernah mencatatkan kadar pengisian tertinggi iaitu 94.1% pada 15 Julai lepas. Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka tunaikanlah solat dan sembelih haiwan kurbanmu. Rebutlah peluang ini. Ayo laksanakan ibadat kurban bersama Yayasan Ikhlas sebagai tanda syukur terhadap nikmat kesenangan yang telah Allah berikan. Menjadi suatu kerinduan bersama kami di RTM menyiarkan rancangan khas musim haji 2021. Nantikan Salam Baitullah bermula 6 Julai ini setiap hari 9 malam. Dibawakan khas bersama Olive House, titisan khasiat anugerah semula jadi. Sempena sambutan Hari Raya Aidiladha esok, pengagihan daging kepada kepimpinan masyarakat di 5 kawasan DUN bagi Parlimen Padang Besar dilaksana mengikut SOP ditetapkan. Ahmad Iqbal Arif Yaakob, apakah kaedah yang dilaksanakan ketika agih hari buat? Baik, terima kasih Kai. Dalam memastikan pematuhan SOP seperti mana yang ditetapkan MKN, pendekatan secara pandu lalu dilihat lebih efisien. Agihan 1,680 kg daging dibuat secara pandu lalu dengan penyerahan kepada pemimpin masyarakat. Esko Kerajaan Negeri Siti Berani Yahya mengakui keperluan dibuat bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Program hanya melibatkan petugas dengan agihan diberi berdasarkan senarai penerima. Setakat agihan daging, tapi agihan barangan pun sepatutnya kita buat ikut pandu lalu. Itulah yang sangat-sangat kita galakkan dalam mengadakan program, sebab apa kejadian sekalipun kita tak mau tinggal tercicirnya orang-orang kampung yang memerlukan. Setiap penerima mendapat 10 kg daging yang bakal diagihkan kepada kumpulan yang memerlukan. 1.875 juta ringgit yang diperuntuk kerajaan negeri menerusi program agihan makanan asas PAMA sepanjang fasa 1 dan 2 PPN banyak memberi manfaat kepada penduduk terjejas. Bagi fasa 1, 1.5 juta ringgit diperuntukkan dengan agihan sebanyak 2,000 bakul makanan. Bagi fasa 1, 1.5 juta ringgit diperuntukkan dengan agihan sebanyak 2,000 bakul makanan ke setiap DUN. Manakala bagi fasa 2, tambahan sebanyak 375,000 ringgit lagi disalur. Esko Kerajaan Negeri Ruzaini Rais
Majlis memberitahu agihan fasa pertama sebanyak 2,000 bakul makanan telah selesai diberi, sementara tambahan 500 bakul makanan lagi telah diberikan sejak Perlis beralih ke fasa 2 PPN. Untuk fasa 2 ini, tumpuan utama bantuan adalah kepada keluarga memerlukan dan tidak menerima bantuan fasa 1. Kalau kita lihat sekarang, ada yang banyaklah yang kita kata rakyat negeri Perlis ini dah boleh bergerak dah. Dan banyak serta-serta yang telah dibuka kembali dan pulang-pulang orang mencari apa nama rezeki dah mula terbuka. Jadi oleh kerana itulah kita bagi bantuan sebanyak 500 ini yang betul-betul mereka yang masih belum lagi dapat melakukan pekerjaan untuk dapat mengambil bakul makanan ini. Pengagihan bakul makanan dilaksanakan secara berperingkat dengan kerjasama jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung. Pemantauan juga dibuat sekiranya ada penerima yang layak tidak menerima bantuan. Majlis Pusat Kebajikan Malaysia Cawangan Negeri Perlis MPKSM menerima peruntukan berjumlah RM704,200 sepanjang tahun ini berbanding hanya RM235,940 tahun lepas. Peruntukan sebahagian daripada lebih RM12 juta yang disalurkan kepada MPKSM seluruh negara bagi program Hikmat Bantu di Rumah melibatkan tiga parlimen, masing-masing Padang Besar, Kanga dan Arau. Program Hikmat Bantu di Rumah, jelas pengerusi Majlis Pusat Kebajikan Malaysia Cawangan Negeri, Datuk Mastika Junaidah Hussein, merupakan perkhidmatan bercorak pendampingan sosial kepada warga emas dan orang kurang upaya. Secara sukarela, mereka telah pun dapat menyumbangkan sumbangan tenaga mereka untuk membantu, memberi sokongan moral dan juga membantu jabatan-jabatan dan juga agensi-agensi yang melaksanakan program-program kebajikan semasa menghadapi COVID-19 ini. Bagi penerima, program yang dilaksanakan ini berupaya membantu mereka menguruskan kehidupan seharian. Bantuan ini kami dapat tiap-tiap bulan lah. Ya, bantuan ni terima kasih banyak-banyaklah daripada apa? NGO semua, dan terima kasih jugalah pada YB. Terima kasihlah Kementerian apa? Wanita. Lepas tu YB bagi sumbangan kat makcik ni, kan? Kerajaan kan, lepas tu tiap-tiap bulan, alhamdulillah lah. Pelibatan sukarelawan dalam Hikmat Bantu di Rumah ketika ini telah meningkat dari 13 individu pada 2013 kepada 80 orang tahun ini seiring peningkatan allowance dari RM150 ke RM400 sebulan. Berikut jumlah pemberian vaksin COVID-19 di Perlis. Laporan itu menutup perkembangan dari Perlis. Saudara, jangan rentas negeri tanpa kebenaran, patuhi SOP yang telah ditetapkan. Salam Aidiladha dan kembali semula ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Iqbal. Kita ke perkembangan yang seterusnya. Seorang tukang selenggara pendingin hawa mengaku tidak bersalah memiliki sejumlah rokok seludup bernilai lebih RM1 juta. Tertuduh Ho Chung Guan membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Aziana Azib di Mahkamah Jawi Pulau Pinang. Mengikut pertuduhan, dia didakwa memiliki 1,770,000 batang rokok pelbagai jenis dipercayai diselundup pada Januari lalu. Majistret Aziana Azib membenarkan bapa kepada seorang cahaya mata itu diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin. Kes akan disebut semula 19 Ogos ini. Hasil simpanan selama 36 tahun lenyap menerusi 4 transaksi dalam tempoh sebulan. Kerugian lebih RM326,000 terpaksa ditanggung seorang pesara jururawat selepas ditipu sindiket Love Scam. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kedah, Superintendent Ilyas Omar, mangsa didakwa ditipu individu yang hanya dikenali di media sosial. Suspek memaklumkan berasal dari United Kingdom dan meminta bantuan kononnya silinder pam rosak dan perlu ditukar baharu. Mangsa menyedari ditipu selepas terbaca mengenai modus operandi serupa. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan.
100 kilogram ikan ketutu dan ikan kelah dipercayai dibawa masuk tanpa permisah di pintu masuk Makis Pelabuhan Lumut Perak dirampas. Semakan awal mendapati sitaan dianggarkan bernilai RM10,000. Makis Perak menerusi kenyataannya memaklumkan pemeriksaan mendapati ia dibawa masuk tanpa permit import. Ia merupakan kesalahan mengikut Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011. Majlis Perbandaran Manjung MPM melancarkan aplikasi My Manjung bagi menjalankan urusan perkhidmatan secara dalam talian. Aplikasi bakal dimanfaatkan hampir 290,000 warga daerah itu dalam menuju ke arah bandar pintar. Aplikasi My Manjung juga sebenarnya adalah langkah pertama untuk menuju ke Smart City. Kita semua memiliki cita-cita yang sama dalam memacu pembangunan daerah. Dan Smart City adalah objektif yang kita sasarkan. Menuju ke arah itu, Majlis Perbandaran Manjung meletakkan My Manjung sebagai tapak asasnya. Segala perkara kecil sekalipun yang berkaitan dengan perkhidmatan dan sistem penyampaian haruslah bersedia terlebih dahulu. Beliau berkata demikian selepas majlis pancaran aplikasi My Manjung secara dalam talian. Sebelum ke perkembangan berita seterusnya, langsung ke Jabatan Meteorologi untuk laporan cuaca. Maka tunaikanlah solat dan sembelih haiwan korbanmu. Rebutlah peluang ini. Ayo laksanakan ibadat korban bersama Yayasan Ikhlas sebagai tanda syukur terhadap nikmat kesenangan yang telah Allah berikan. Masih bersama berita wilayah. Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 Berisiko Rendah PKRC Dewan Jubli Perak di Kota Baru, Kelantan yang ditutup 10 hari lepas dibuka semula hari ini. Tindakan itu dibuat sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya wujud pertambahan kes sempena Aidiladha. Sehingga pada hari ini, jika termasuk dengan PKRC Dewan Jubli Perak, kita ada jumlah keseluruhan 11 PKRC. Tetapi seperti mana yang telah dirancang sebelum ini, pada 1/8 kita hanya akan mulai 1/8 kita hanya akan mempunyai 10 buah apabila kita terpaksa menutup PKRC College ILKKKM. Fasiliti PKRC Dewan Jubli Perak turut ditambah baik dengan ianya kini mampu menempatkan 200 pesakit dalam satu-satu masa. Susulan tular rakaman video pergaduhan sekumpulan individu di Jalan Pasir Tumbuh, Kelantan Selasa lalu. 5 termasuk 2 wanita yang terbabit, insiden terbabit, mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Kota Baru. Seorang lagi tertuduh bagaimanapun membuat pengakuan sebaliknya. Pengakuan dibuat di hadapan Majistret Kamarul Hashimi Rosli. Tertuduh yang mengaku bersalah masing-masing dikenakan denda RM4,000 seorang. Manakala seorang lagi, OKT diberi jaminan RM2,500 dengan seorang penjamin. Mengikut kertas pertuduhan, mereka didakwa merusuh di tempat awam hingga menyebabkan seorang lelaki cedera. Rakaman insiden minggu lepas turut tular di media sosial.
12 item barang kawalan dan bersubsidi akan diletakkan logo khas bermula bulan ini. Tindakan itu dilakukan bagi memudahkan pengguna mengenal pasti barang terlibat selain untuk tujuan penguatkuasaan. Timbalan Menteri KPDN HEP, Dato' Rasul Wahid, antara barang terlibat ialah gula, baja, kerosin, roti, bar bulat, keluli lembut, simen dan ayam. Ini kita dah buat advokasi dengan pengeluar dan company yang terlibat untuk letakkan logo tersebut. Jadi ini memudahkan penjual, memudahkan pembeli untuk melihat barang sebutlah barang yang telah disubsidi oleh kerajaan dan barang sebutlah barang kawalan. Maknanya untuk nak mencegah penjurupan, untuk nak mencegah supaya penjual tidak jual dengan harga yang lebih. Dan lepas ini kita tulis barang subsidi, mungkin kita letak harga pula. Harga asalnya berapa, subsidi berapa. 50 ekor lembu bernilai RM250,000 diterima pasukan keselamatan dan institusi masjid di daerah Maran, Pahang sempena Aidil Adha. Surat akad penyerahan dilakukan secara pandulalu kepada wakil penerima. Menurut Ahli Parlimen Maran, Dato' Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib, agihan dibuat dengan kerjasama Pejabat Agama Islam daerah Maran. Ia diberi sebagai penghargaan buat petugas barisan hadapan. Kita telah menyumbangkan sebanyak 50 ekor lembu kepada macam saya sebutkan tadi masjid majid dan juga badan-badan sukarela apa ni frontliner yang banyak bertugas untuk kita seperti polis, kata tentera, bomba, rela, APM termasuklah PKOB yang ditajuk oleh Tuan Pengarah Daerah dan masjid-masjid seperti mana yang saya sebutkan tadi. Beliau yang juga Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata penyerahan diadakan secara pandulalu bagi memastikan prosedur operasi standard SOP dipatuhi semua pihak. Sedikit perkembangan sukan di Pantai Timur. Persatuan Badminton Kelantan, PBK, kini dalam usaha untuk mengembalikan kegemilangan sebagai kuasa utama badminton negara. Ke arah itu, pihak persatuan bercadang mendapatkan khidmat jurulatih berstatus legenda. Menurut Presiden PBK, Dr. Naharuddin Hashim, pihaknya akan cuba mendapatkan khidmat bekas pemain badminton untuk menjadi jurulatih utama pasukan dan perkara tersebut kini dalam proses perbincangan akhir. Kita sedang berbincang berterusan dengan MSN dan beberapa stakeholder yang tertentu. Dan kita akan melancarkan program khas kemas 2026 tak lama lagi. Dan samping itu juga kita akan berkemungkinan besar untuk melantik jurulatih yang mempunyai nama besar yang boleh menjadi inspirasi besar kepada pasukan. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan insentif Kerajaan Negeri Kelantan kepada Muhammad Haikal Nazri yang menjuarai bergu badminton Siri Kejohanan Terbuka Antarabangsa Austria dan Muhammad Zulfati Jaafar, pemenang tempat ketiga bergu badminton pada Kejohanan Terbuka Antarabangsa Dubai. Ke arah mencapai sasaran 80% populasi masyarakat di Sarawak menerima vaksin, golongan gelandangan juga turut diberikan tumpuan. Sebagai itu, Kerajaan Negeri mengambil satu inisiatif khas untuk golongan itu. Vanessa Mering, apakah inisiatif tersebut? Ya, Kai. Inisiatif tersebut ialah menerusi pelaksanaan program operasi vaksinasi gelandangan. Ia merupakan usaha pihak Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK dalam memastikan golongan gelandangan tidak terkecuali untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Ke arah itu, Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata program berkenaan akan dilancarkan pada 8 Ogos depan.
Jelas Datuk Seri Fatimah, bagi melaksanakan sasaran itu, pihaknya akan bekerjasama dengan pelbagai agensi di 9 bahagian di Sarawak. Katanya operasi cerapan gelandangan mula dilaksanakan semalam hingga 1 Ogos bagi mendekati dan mengenal pasti gelandangan yang belum mendaftar untuk vaksinasi. Datuk Seri Fatimah berkata demikian semasa lawatan ke program vaksinasi Desa Bina Diri di Kuching. Pada program itu, seramai 23 penghuni pusat berkenaan divaksinasi, manakala 5 penghuni lain telah divaksin sebelum ini. Desa Bina Diri Kuching merupakan sebuah institusi kebajikan yang menempatkan pengemis serta gelandangan dan kini mempunyai 28 penghuni terdiri daripada 16 lelaki dan 12 wanita. Seterusnya, kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 18 Julai. Seribu ketua isi rumah KIR di kawasan Bukit Goram akan mula menerima bantuan bakul makanan daripada bantuan pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata, ketua-ketua masyarakat di kawasan masing-masing akan mengenal pasti golongan yang terkesan dan terjejas pendapatan mereka agar bantuan dapat disampaikan kepada kumpulan sasar. Saya menggunakan sistem jabatan kuasa lah, penasihat-penasihat daripada golongan ketua masyarakat yang boleh kita rujuk kepada mereka, beberapa anak-anak buah mereka yang bakal menerima ini. Kita pastikan yang betul-betul sepatutnya menerima, ya. Datuk Seri Alexander yang juga ahli Parlimen Kapit menyatakan demikian ketika ditemui pemberita dalam majlis ringkas penyerahan bantuan pemulih bagi Dun Bukit Goram di Kapit. Jelasnya, menerusi bantuan pemulih, setiap kawasan Parlimen diperuntukkan sebanyak RM300,000, sementara bagi Parlimen Kapit pula peruntukan masing-masing RM100,000 diberikan kepada ketiga-tiga dun iaitu Katibas, Bukit Goram dan Pelagos bagi meringankan beban penduduk yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Beliau berharap menerusi inisiatif pemulih sedikit sebanyak dapat membantu penduduk selain bantuan kerajaan negeri melalui bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang telah diagihkan kepada KIR di Kapit. Dalam majlis sama, wanita PBB Cawangan Bukit Goram dengan kerjasama sebuah stesen minyak di Kapit telah menyumbangkan sebanyak 100 pek bantuan bakul makanan, masing-masing 50 pek kepada gereja Roman Katolik dan sebuah surau di Jalan Muhibah Kapit yang merupakan salah satu tanggungjawab sosial korporat mereka bagi membantu golongan yang memerlukan. 240 keluarga yang memerlukan bantuan telah dikenal pasti menerusi program kolaborasi Sentuhan Kasih Bomba Zon 6 Miri dan Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA bagi tujuan meringankan beban mereka yang terjejas ekoran Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketua Zon 6 Penguasa Bomba Kanan 1, Lopoh Kiong berkata, senarai nama penerima bakul makanan tersebut diperoleh daripada Persatuan Ibu Tunggal, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Tabung Baitul Mal Sarawak. Lopoh Kiong menjelaskan penerima bantuan berupa keperluan asas itu terdiri daripada golongan miskin, balu, ibu tunggal, orang kurang upaya OKU, warga emas serta mereka yang kehilangan pekerjaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas simbolik pengagihan bakul makanan sempena program kolaborasi Sentuhan Kasih Bomba Zon 6 dan NSJA di Balai Bomba dan Penyelamat Lopeng Miri. Lopoh Kiong memaklumkan program tersebut merupakan kolaborasi pertama kali bagi kedua-dua agensi tersebut dalam usaha membantu golongan terkesan akibat pandemik COVID-19 bagi meneruskan kehidupan.
Program ini katanya sejajar dengan konsep penglibatan komuniti atau community engagement yang mampu membawa kedua-dua agensi itu lebih dekat dengan masyarakat. Bertemakan Sarawak Gemilang untuk Semua, sambutan perayaan Hari Sarawak tahun ini akan memberi fokus terhadap semangat perjuangan rakyat dalam menangani pandemik COVID-19, termasuk memberi penghargaan kepada golongan yang banyak menyumbang kepada usaha tersebut. Menurut Penolong Pengarah Unit Protokol Istiadat dan Pengurusan Acara Negeri, Jabatan Ketua Menteri Safiqah Kueh, sambutan Hari Sarawak kali ini bukan sahaja bertujuan meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat, malah menyemarakkan perjuangan dalam memerangi pandemik COVID-19. Untuk semua, di mana jelas Safiqah Kueh, selain pemimpin tempatan, wakil-wakil golongan petugas barisan hadapan, sukarelawan dan badan bukan kerajaan NGO yang telah berperanan penting dalam proses pengurusan pandemik di negeri ini juga dijemput untuk menghadiri program itu. Sambutan kali ini katanya akan menyaksikan sedikit kelainan, khususnya daripada aspek persembahan segmen hiburan berkonsepkan hybrid. Tahun ini memang berlainan memandangkan kita masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Jadi seperti tahun lepas, tahun ini akan diadakan sambutan secara hybrid, di mana konsep yang digunakan ialah secara fizikal dan juga digital. Tambahnya, majlis sambutan perayaan Hari Sarawak akan berlangsung selama satu jam di Dewan Santapan Dewan Undangan Negeri Sarawak pada 22 Julai ini dan diadakan mengikut prosedur operasi standard, manakala hanya 100 orang para jemputan khas termasuk kakitangan berkaitan dibenarkan hadir pada majlis tersebut. Safiqah memberitahu demikian semasa menghadiri sesi temubual khas YFM Bidayah dan YFM Iban di RTM Sarawak yang turut dihadiri Penolong Pegawai Tadbir Seksyen Produksi dan Penerbitan UPAN Rosli Abdul Samad. Majlis sambutan perayaan Hari Sarawak boleh disaksikan secara langsung di saluran televisyen tempatan dan juga boleh ditonton di Facebook Live RTM Sarawak. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Sarawak memuji tindakan pantas seorang penghantar makanan dan beberapa orang awam menyelamatkan nyawa empat sekeluarga dalam satu kemalangan di Petrajaya, Kuching Sabtu lepas. Dalam kemalangan itu, kenderaan yang dinaiki empat sekeluarga terbabas ke dalam longkang yang dipenuhi air setinggi 7 meter. Pengarah JPBM Sarawak, Kirudin Rahman, dalam satu rakaman video memuji tindakan awal beberapa individu yang menyelamatkan keluarga terbabit dan ia merupakan suatu tindakan yang positif. Mereka terjun dalam longkang untuk menyelamatkan mangsa daripada terlibat lemas, longkang yang penuh dengan air. Dan ini bukan satu perkara yang cukup positif lah, yang boleh kita lihat supaya masyarakat kita sedar bahawa 5 minit pertama adalah penting. Beliau berharap tindakan wira-wira ini dapat dijadikan sebagai tauladan dan contoh baik kepada masyarakat. Dengan itu, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa di Kuching, Sarawak. Berita wilayah peka dan berwibawa akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Ikut je cakap ayah, tahulah ayah nak buat macam mana nanti. Melihat pandemik COVID-19 dari perspektif lensa kamera bukan mudah. Namun, berbekal tanggungjawab memberi kesedaran dan memperlihatkan bahayanya COVID-19, jurufoto dan juru kamera di Labuan sentiasa bersedia di lapangan menjalankan tugas. Realiti survival perjuangan memerangi COVID-19 dirakam untuk tontonan masyarakat. Laporan Rosila Josh. Bukan hanya
sengaja memfokuskan petugas barisan hadapan. Mala lensa dihalau merakamkan kehidupan warga Pulau Bebas Cukai ini. Bagi mereka, gambar dan visual yang dirakam adalah bukti muafakat petugas barisan hadapan dan warga Labuan berjuang memerangi COVID-19. Saya cuma menyampaikan cerita sebagaimana ia berlaku sebagai satu pengetahuan di mana pada masa pandemik ramai di antara kita duduk di rumah dan saya bertugas di lapangan, saya menyampaikan maklumat kepada mereka yang tidak berada di luar. Ini hanyalah sedikit sumbangan saya untuk membantu mereka bersama-sama melawan pandemik ini. Setiap kali kami ke lokasi, kami akan memfokuskan situasi sebenar yang berlaku di mana ada tangisan, di mana ada kesedihan, di mana ada kerisauan. Kami merekodkan, menggambarkan situasi sebenar. Semua perasaan mereka kami rekodkan dan mungkin akan ditonton pada masa akan hadapan sebagai sejarah. Ya. Dihimpit risiko terpalit penularan COVID-19, tugas diamanahkan terus dipikul tanpa sanksi demi menghasilkan yang terbaik untuk tatapan umum. Bekerja dalam situasi COVID ini memang agak mencabar sebab kami tidak tahu bila di assign job kami tidak tahu kami akan pergi ke mana. Tapi apa yang kami mau cuba sampaikan supaya orang nampak, orang tahu apa yang terjadi agar maklumat itu sampai dengan tepat. Saya rasa memang mencabar. Saya ambil gambar, fokus untuk ambil gambar. Saya tak peduli apa sekeliling saya. Dan gambar itu saya akan publish. Mungkin gambar itu boleh menceritakan bahwa inilah kesan COVID-19. Saya rasa inilah semangat saya. Bila mana kita telah menang memerangi COVID-19, gambar, memori dan momen yang diambil mereka ini pastinya akan menjadi tatapan sejarah generasi masa akan datang. Ia pastinya akan disematkan sebagai satu bukti yang menunjukkan bahawa kita pernah sama-sama berjuang memerdekakan kehidupan normal kita daripada terus ditakluki COVID-19 yang merubah banyak perkara dalam kehidupan kita pada masa ini. Rosila Jos, Berita RTM. 56 rumah musnah dalam kebakaran di kampung Titingan Tawau, Sabah. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Laporan penuh dan banyak lagi semuanya langsung bersama Rita Aloysius Malik. Rita? Ya, Kai. Dalam tempoh 24 jam, satu lagi kebakaran berlaku di Sabah. Kali ini di kampung Titingan Tawau yang memusnahkan 56 buah rumah pagi tadi. Ia melibatkan 3 buah blok iaitu Blok 9, 10 dan Blok 11. Ketika ditemui media di lokasi kejadian, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Zon Tawau, Sukur Hatta berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 9.33 pagi dan kemudiannya menggegaskan 50 anggota bersama 2 buah jentera ke lokasi kejadian. Meskipun berhadapan kesukaran untuk mendapatkan bekalan air, kesiapsiagaan anggota berjaya mengawal api daripada merebak pada 10.55 pagi sekaligus menyelamatkan kira-kira 300 buah rumah berdekatan di kawasan berkenaan. Sumber air yang kita dapat daripada pili bomba sejauh 800 kaki dan juga ada sumber air terbuka lah iaitu parit. Dan sekarang tengah panas dan juga keadaan kedudukan rumah yang rapatlah. Tapi walau bagaimanapun pihak jabatan bomba dengan maklumat yang cepat tadi kita sampai awal, itulah kunci kejayaan kita pada hari ini. Kita dapat mengawal kebakaran daripada terus merebak. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan, punca kebakaran dan kerugian masih dalam siasatan. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins menetapkan waktu pelaksanaan solat sunat Aidil Adha bagi seluruh negeri esok pada 7.45 pagi. Menurut kenyataan dikeluarkan Jahins, bilangan jemaah di masjid dan surau untuk solat sunat Aidil Adha dikurangkan kepada 1/3 kapasiti ruang atau maksimum 30 jemaah atau yang mana lebih rendah. Bacaan khutbah pertama dan kedua ditetapkan maksimum selama 15 minit, manakala imam digalakkan membaca surah atau ayat yang pendek serta membaca doa kunut nazilah. Hanya penggunaan teks khutbah Jahins atau yang telah mendapat pengiktirafan sahaja dibenarkan.
Teks khutbah boleh dimuat turun di laman sesawang rasmi Jahins. Sekiranya ada jemaah yang disahkan positif COVID-19, masjid atau surau tersebut perlu melakukan proses sanitasi penuh. Polis Sabah akan memperketatkan kawalan di sekatan Jalan Raya SJR bagi mengelak kejadian rentas daerah menjelang sambutan Hari Raya Aidiladha esok. Antaranya SJR Tamparoli dan Tenggilan yang merupakan sempadan daerah menuju ke pantai timur dan pantai barat utara Sabah. Perkembangan lanjut bersama-sama wartawan Saleh Jikri di SJR Tamparoli. Silakan. Terima kasih Rita di studio Kota Kinabalu. Beginilah suasana laluan di sekatan Jalan Raya Tamparuli ini. Keadaan lalu lintas agak lengang, namun ini suasana pada ketika ini. Laluan ini menjadi tumpuan kerana ia menghubungkan Ranau dan juga ke Pantai Timur Sabah. Dan bersama-sama saya ialah Ketua Polis Daerah Tuaran, DSP Muhammad Hamizi Halim. Baik Tuan, bagaimana agaknya perkembangan untuk SJR di Tamparuli ini? Okey, pihak polis akan memperketatkan di semua laluan yang menghubungkan antara pantai barat ke pantai timur dan juga pantai barat ke pantai barat utara. Di mana setiap kenderaan dan juga setiap orang yang melalui di sekatan-sekatan jalan raya akan diperiksa secara teliti. Di mana akan memeriksa setiap dokumen-dokumen yang dikemukakan. Hanya mereka yang mengemukakan dokumen yang sah sahaja akan dibenarkan. Dan untuk makluman, pada masa ini kita akan memperketatkan di mana sekiranya kita dapati bahawasanya ada pelanggaran di mana-mana ataupun cubaan untuk meretas daerah, kita akan mengambil tindakan yang tegas sebelum kita mengarahkan mereka untuk berpatah balik. Selain daripada itu, pihak polis juga dalam masa menyambut perayaan Aidiladha ini telah menubuhkan pasukan-pasukan khas bagi menguatkuasakan SOP, iaitu larangan ziarah ke rumah saudara mara, larangan ziarah di tanah-tanah perkuburan dan juga SOP mendirikan solat sepanjang solat sunat Aidiladha ini. Baik Tuan, KKM ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia menyarankan supaya tiada rentas daerah kerana ingin berjumpa dengan keluarga, terutama sekali ibu bapa tersayang. Tapi nasihat Tuan bagaimana? Okey, kita semua sedia maklum siapa yang tidak sayangkan ibu bapa kita. Dan peluang di musim-musim perayaan inilah biasanya kita gunakan sepenuhnya untuk balik ke kampung, untuk berjumpa dengan ibu bapa. Namun, kita mesti ingat, pada masa sekarang ini, kita jangan bawa balik penyakit kepada ibu bapa kita. Jadi oleh sebab itulah kerajaan kita menegaskan bahawasanya untuk rentas daerah kita tidak benarkan sama ada rentas daerah rentas negeri. Seperti mana saya di Sabah ini, saya di mana saya merupakan berasal daripada Kubang Krian, Kota Baru, Kelantan, di mana saya masih lagi mempunyai seorang ibu dan seorang ibu mertua. Iaitu Nijah binti Nikub dan juga Siti Zayai binti Muhammad Zain. Saya ambil kesempatan di sini untuk kedua-dua ibu saya ini. Saya harap mereka dapat menyambut perayaan Hari Raya ini dengan gembira tanpa kehadiran kami sekeluarga di Sabah ini. Terima kasih. Okey, terima kasih. Barisan hadapan pun sedia berkorban walaupun berjauhan dari insan tersayang. Ini kan pula kita. Apalah artinya kita kembali ke kampung halaman menemui insan tersayang yang akhirnya akan memberi sesuatu yang tidak baik, jangkitan penyakit kepada mereka. Rita teruskan berita wilayah. Silakan. Baik, terima kasih Saleh. Sementara itu di Beaufort, umat Islam di daerah itu dinasihati sentiasa mematuhi SOP aktiviti dan sambutan Hari Raya Aidiladha yang telah ditetapkan. Pematuhan itu penting dalam membantu usaha kerajaan memutuskan rantaian penularan pandemik COVID-19. Ketua Polis Daerah Beaufort, DSP Yusof Zaki Mat Yaakob berkata pemantauan pematuhan SOP akan terus dipergiat memandangkan daerah Beaufort mencatatkan peningkatan kes positif COVID-19 sejak kebelakangan ini dengan 5 kawasan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan, PKPD.
Saya advise kepada masyarakat, okay, walaupun kita akan menyambut Hari Raya Korban, tetapi SOP telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara, okay, yang mana korban yang dilaksanakan di surau atau masjid tak lebih daripada 5 ekor. Beliau ditemui pemberita RTM selepas menerima sumbangan Hari Raya Aidiladha daripada Ahli Parlimen Beaufort, Dato' Azizah Mohamad Dun di Beaufort. DSP Yusof Zaki menegaskan pencegahan jangkitan pandemik adalah lebih baik, justru masyarakat perlu terus memberi kerjasama kepada pihak polis. Baik, sekian berita dari negeri di bawah bayu. Bersama jayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Lindung diri, lindung semua. Kita kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Rita. Langsung dari kota Kinabalu, Sabah. Kita ke perkembangan yang seterusnya. Keadaan di pasar Jalan Osman Petaling Jaya tidak sesibuk seperti sambutan Aidiladha sebelum ini. Situasi itu membolehkan pengunjung lebih selamat membuat persiapan menyambut Hari Raya. Wartawan Suhail Muhammad Nur yang membuat tinjauan ada laporannya. Bulan lalu, pasar tumpuan lokaliti Petaling Jaya itu dibuka semula kepada orang ramai selepas hampir sebulan ditutup susulan kes COVID-19. Namun persoalannya, adakah norma baharu masih dipraktikkan di sini? Adakah pasar besar Jalan Osman Petaling Jaya ini masih menjadi pilihan warga kota bersesak mencari barang keperluan menjelang sambutan Hari Raya Aidiladha esok? Atau mungkinkah senario ini berbeza? Rata-rata pengunjung mengakui keadaan tidak sama seperti dahulu. Sekarang nampak pun tahu orang sangat sedikit. Macam dulu kita kena baris-baris kan. Sekarang tak adalah macam tu. Perbezaan dia sebelum tahun-tahun yang sebelum PKP, saya rasa ni memang penuh. Memang berbeza betul kan. Jadi sekarang ni saya pun tak tahulah nak buat macam mana dah 2 tahun macam ni kan. Beza ialah kan, tapi perbezaan dia memang ketara lah. Sama ada pengunjung ataupun peniaga memang ada sikit down lah. Memang beza banyak lah sebab kalau biasanya tiap kali raya yang biasa raya, kalau saya beli barang sini memang penuh. Kalau bukan PKP lah, tapi disebabkan dah PKP sekarang ni mungkin tak semua yang keluar lah. So mungkin macam kita orang ni pun dah biasa beli kat sini. Turut menyatakan nada sama kumpulan peniaga. Mereka mendakwa jumlah pengunjung tidak seramai seperti sambutan perayaan sebelum ini. Dulu ada orang juga kan. Ya, macam time-time nak raya macam ni, hari last-last day macam ni, dia ramailah orang kan. Tapi sekarang tengok tak ada orang lah. Orang pun mungkin takut tu nak keluar kan ramai-ramai. Bezanya memang kurang lah. Kenapa pandemik sekarang, diorang pun tak ada duit. Sebelum ini, masa besok nak raya, kalau hari ini, kita tak boleh jalan tau. Banyak orang. Tapi sekarang, bolehlah siapa-siapa pun boleh jalan. Dulu dah penuh, sekarang tak ada lah. Dulu okey, sekarang tak ada orang mari. Dia orang pun takut kedua mah. Kumpulan itu bagaimanapun akur dengan situasi terbabit. Mereka berharap pandemik beransur pulih dan kehidupan seperti dahulu dapat kembali dijalani. Suhail Muhammad Nur, Berita RTM. Tidak dinafikan, sambutan Aidiladha kali ini tidak sama seperti tahun-tahun sebelum ini. Kerana COVID-19, semua pihak terpaksa berkorban demi keselamatan dan kesejahteraan jangka masa panjang. Namun, sejauh mana erti pengorbanan untuk kita semua? Ikuti laporan disediakan wartawan JAKIM Fazrin Zahardin. Dalam musim PKP ini, dalam keadaan kita hilang pekerjaan, ada yang potong gaji, ada yang hilang punca pendapatan. Jadi ini juga sebahagian daripada maksud ibadah korban itu sendiri untuk mendorong kita masyarakat khususnya yang berkemampuan, yang berada anggota masyarakat membantu berkorban harta mereka, masa mereka, membantu mereka yang terjejas. Janganlah sampai kita mengambil tindakan-tindakan yang
bertentangan dengan prinsip agama itu sendiri. Jangan berputus asa. Rahmat Allah Ta'ala itu luas. Dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, kesabaran yang kita lalui ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan angkat dengan segera wabak yang berlaku. Pengorbanan dalam suasana normal baharu tidak membawa konotasi beban semata-mata. Ada yang menganggapnya sebagai hikmah. Hikmah diberikan musibah seperti ini ialah kita dapat menjalinkan hubungan kekeluargaan. Kalau sebelum ini ibu ayah sibuk bekerja, kan, anak-anak ke sekolah. Tetapi pada kali ini ibu ayah bersama anak sama-sama di rumah. Ada sikit kita boleh memberi kepada orang-orang yang memerlukan. Di samping itu juga kita dapat memberi sedekah, membuat kebaikan kepada pada orang yang memerlukan. Tak boleh mengambil jalan pintas, mengambil satu tindakan yang macam sekarang ni ada kes bunuh diri lah, apalah. Itu adalah satu benda yang kalau bagi orang Islam adalah satu dosa yang sukar untuk diampunkan lah. Jadi kita sebagai orang Islam kembali kepada Allah. Berkorban gaya hidup antara pengorbanan yang secara tidak sedar telah dilaksanakan dalam mengadaptasi kehidupan. Dalam tempoh getir seperti ini, nilai Aidil Adha harus dihayati secara mendalam. Ini penting agar jihad kita dalam mengakhiri pandemi ini berjaya. Walau harus diraih secara bersederhana, bagi mereka yang berkemampuan, inilah masanya berkongsi rezeki hasil korban dengan golongan yang memerlukan. Meski hukum pelaksananya adalah sunat muakkad, nilai mensyukuri nikmat itu perlu difahami dengan memaknakan pengorbanan menerusi kehidupan. Henti tunding jari. Ayuh bersolidariti melawan wabak dengan meyakini ada rahmat tersimpul dalam musibah. Salam Aidil Adha, Fazrin Zahartin, Laporan JAKIM untuk RTM. Warga emas yang menjual asam keping di Pasar Siti Khadijah, Kota Bharu yang videonya tular di media sosial baru-baru ini gembira apabila ramai yang bertanya khabar tentang dirinya dan suami sejak video itu tular. Cik Munah Cik Man, 82 tahun atau Mak Munah, dan suaminya Abdullah Yusof, 64 tahun yang tinggal di Kampung Banggol, Pak Esah, Selising, tetap gembira dan bersyukur kerana masih mampu menyambut Hari Raya Aidiladha dalam suasana sederhana. Katanya, seperti biasa, keperluannya seharian termasuk tugas memasak dan membasuh pakaian diuruskan oleh suaminya kerana dia mempunyai masalah penglihatan. Ada masuk. Mata dia merapi, merapi. Hakik pedih itu lihat ni. Pembegai kunyit. Menurut suaminya, walaupun kudrat isterinya sudah tidak sekuat dahulu, namun dia tetap mahu berniaga kerana pekerjaan itu sudah menjadi sebahagian darah daging mereka. Laporan itu menutup berita wilayah petang ini. Terus kongsikan dengan kami sebarang aktiviti yang berlaku di tempat anda. Saya Khairul Azwan Arba, berita wilayah peka dan berwibawa. Assalamualaikum, salam hormat dan salam Aidil Adha.